الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنامه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أنجم الظاهرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله أجر مثل فاعله، أو كما قال الرسول. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا في الدنيا والأخرى. فقل علم قليل خير من عمل كثير بالجهل. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat kesehatan dan panjang umur, sehingga pada saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dan bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus melangsungkan silaturahim. Man ahabba syai'an ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang berkeinginan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia melangsungkan silaturahim. Salawat dan salam juga mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sudah melalui hari raya besar Idul Adha, dan kita sudah melampaui memperingati peristiwa besar bagi negara kita, yaitu memperingati proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Semuanya itu tidak lain adalah merupakan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut disebutkan dalam konsep yang pertama, bahwa kita antasykurillah, bersyukur kepada Allah. Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, orang yang bersyukur itu dia tidak hanya pandai mengucapkan syukur alhamdulillah. Ucapan syukur alhamdulillah itu hanya merupakan pujian bagi Allah. Lebih dari itu, tanda orang bersyukur kepada Allah, kata beliau, adalah dengan meningkatkan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin giat kita beribadah, semakin taat kita kepada Allah, semakin mantap rasa syukur kita kepada Allah. Begitu kita malas beribadah, kita tidak mau taat kepada Allah, maka syukur kita itu, istilah anak muda, hanya PHP belaka. Konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, orang yang bersyukur itu, inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kata Allah, kami telah menurunkan nikmat yang banyak kepadamu. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, begitu banyak anugerah yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita mensyukuri atas nikmat tersebut. Bahkan Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Diumpamakan pohon yang paling besar yang tumbuh di bumi ini dijadikan sebagai pena. Seluruh air yang ada di lautan dan di sungai-sungai dunia ini dijadikan sebagai bintangnya. Keringlah air tersebut, tidak mampu untuk menulis semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka Allah memberitahukan kepada kita, wujud syukur itu adalah fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sembahyang karena Tuhanmu. Yang namanya sembahyang 5 waktu adalah wajib bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sampai umur, dan dia berakal sehat. Manakala ada orang tua umurnya sudah sampai balik, akalnya sehat, tidak ada arah yang membuat dia membolehkan tidak sembahyang, enak-enak dia tidak sembahyang, berarti ada kelainan pada orang tersebut. Di dalam fikih boleh seseorang itu tidak melakukan syariat Islam kalau dia tidak berakal sehat, berarti gila orang tersebut. Dirikanlah sembahyang. Di dalam fikih ada boleh orang yang melakukan sembahyang tidak sanggup dengan berdiri, boleh sembahyangnya dengan duduk. Tidak sanggup dengan duduk, boleh sembahyangnya dengan cara berbaring. Tidak sanggup dengan berbaring, boleh sembahyangnya dengan menggunakan segala isyarat, gerakan tubuh, gerakan mata. Tidak mampu menggunakan gerakan tubuh, gerakan mata ini, boleh sembahyangnya dengan menggunakan hati. Tidak mampu juga dengan sembahyangnya dengan hati, ayo kita bawa ke masjid Al-Ittihad ini, kita sembahyangkan bersama-sama orang tersebut sampai waktunya. Tidak ada istilah boleh tidak meninggalkan sembahyang. Ibu-ibu boleh tidak sembahyang kalau lagi kedatangan tamu bulanannya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, masa haid seorang perempuan itu 1 hari, 3 hari, 1 minggu, setengah bulan. Lebih dari setengah bulan perlu diteliti darahnya ini warnanya bagaimana. Apakah ini darah penyakit atau memang darah haid? Masa sih ada orang yang tidak sembahyang 3 bulan berturut-turut? Kebelasan ini. Ada hukum rukhsah boleh tidak meninggalkan sembahyang, boleh meninggalkan sembahyang kalau memang itu sudah terjadi di dalam diri. Tapi kalau tidak ada alasan apapun, tidak boleh seorang pun yang boleh meninggalkan sembahyang. Fasalli lirabbika, sembahyanglah karena Tuhanmu. Wanhar ayat tersebut, dan berkorbanlah. Kita barusan memperingati hari raya kurban. Orang-orang di kampung, ibu-ibu ini di kampung-kampung ada yang berpendapat begini. Ujar bubuhan sidin, kita berusaha di tempat memperingati hari raya ini. Karena hari raya ini hari raya haji juga. Nang memperingati hari raya haji itu bubuhan nang haji-haji aja. Kita ini kada haji kerusau 4 gini. Ini pendapat yang keliru, ini pendapat yang salah, dan ini pendapat perlu diluruskan kembali. Di dalam Islam itu hari raya ada hari raya akbar, ada hari raya asghar. Hari raya akbar Idul Adha disebut dengan hari raya kurban. Orang kampung menyambarnya hari raya haji karena memang berbetulan di bulan haji. Tidak ada hari raya Idul Adha itu khusus bagi orang-orang haji. Hari raya Idul Adha seluruh orang Islam merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Idul Fitri hari raya asghar, hari raya kecil. Kenapa lebih meriah hari raya Idul Fitri? Karena sebulanan sudah lapar, tuhuk sudah sebulan berlapar. Pas hari raya ramai bubuhannya hari raya. pasangan Anam hari itu rame. Padahal raya Idul Adha itu hari raya besar di dalam Islam. Hari raya Idul Fitri hari raya kecil. Istilahnya begitu. Memang tidak ada besar, tidak ada kecil. Cuma istilah di dalam fikih yang begitu diluruskan kembali. Tidak ada hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Yang ada itu tidak ada hari raya haji, yang ada itu hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Yaumun Nahar, hari raya kurban. Ada apa di hari raya kurban? Orang-orang yang mampu ini dibolehkan menyembelih hewan kurban. Beda kurban dengan akikah. Kurban itu boleh dilakukan setiap tahun kalau dia mampu. Akikah itu hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Artinya kalau dia sudah diakikahi, sudah berakikah, berarti sudah hilang beban akikah sunat muakkad atas dia. Berikutnya tidak lagi. Laki-laki kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Di dalam fikih disebutkan seandainya dia hanya mampu menyembelih 1 ekor kambing untuk anaknya laki-laki, yang demikian itu cukuplah memadai baginya. Kata-katanya begitu, cukuplah memadai baginya. Tapi nanti bila ada kesanggupan, boleh lagi menyembelih 1 ekornya. Ini untuk laki-laki. Lain dengan sapi, kerbau, unta. 1 ekor sapi, 1 ekor kerbau, 1 ekor unta, 7 kurban, 7 akikah. Jangan dihitung kayak hitungan kambing. Laki-laki kan 2 kambing, berarti sapi ini ada 2 bagian. Tidak, tetap 7 kurban, tetap 7 akikah untuk 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau. Wanhar, berkorbanlah. Al-udhiyatu lisabihya tikuli sahratin hasanati. Hewan kurban itu setiap 1 helai bulunya 1 kebajikan bagi orang yang berkorban. Anu guru aja sapinya semalam kada berbulu aja. Nangkungan sampai berbulu. Seberapa banyak bulu yang ada di hewan itu, sedemikian itulah banyaknya kebajikan yang diperoleh bagi orang yang berkorban. Ini yang dikorbankan yang dibagi daging kurban. Ibu-ibu, daging kurban ya, bukan lemak kurban. Ada masyarakat bapak-bapak datang tenteng, dapat daging kurban, mana dagingnya? Sedikit kayak kuku, sisanya lemak aja. Emang yang dibagi lemak kurban atau daging kurban? Ada yang lontong di belakang, untung juga dibagi. Bukan itu jawabannya. Syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak menginginkan yang demikian. Nabi Ibrahim mula-mulanya syariat ini sampai kepada kita umat Nabi Muhammad. Beliau pada saat itu menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta. Disembelih di negara beliau. Orang-orang kampung kan ada yang diam, ada yang merespon, ada yang berlebihan. Begitu lewat Nabi Ibrahim, wah hebat bapak ini, mampu menyembelih hewan kurban sebanyak itu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kelepasan bicara beliau, masih tidak seberapa. Saya kalau punya anak, anak pun akan saya sembelih untuk dikorbankan kepada Allah. Karena waktu itu Nabi Ibrahim belum memiliki seorang anak. Udah mana itu bandarnya kayak itu? Coba jaka kita disian anak, bandarnya kayak ini. Diprotes anak beneran kita. Nyaman-nyaman pian bahaya yang menyembelih ulun. Takon itu ulun, belum tentu ulun nakon. Nabi Ibrahim belum mempunyai putra dari Siti Hajar. Ternyata ucapan Nabi Ibrahim dijadikan janji, dijadikan nazar oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Siti Hajar melahirkan putranya Ismail alaihissalam, sampai usianya pada masa-masa yang bisa bergaul, bercengkeram, bercengkrama dengan orang tuanya, Allah menagih janji kepada Nabi Ibrahim, mana janjimu tempo hari? Apabila kau memiliki seorang putra, maka engkau akan mengorbankan sebagai sembelihan buat diriku. Malam itu malam tanggal 8 Zulhijjah disebutlah dengan tarwiyah. Tarwiyah itu artinya memikirkan, melamun sambil berpikir. Makanya setiap tanggal 8 Zulhijjah itu disunatkan puasa tarwiyah. Berpikir Nabi Ibrahim, tadi malam itu apakah hanya bunga-bunga tidur saja atau memang petunjuk dari Allah? Malam tanggal 9 kembali bermimpi, mana janjimu tempo hari? Kapan kau lagi menyembelih putramu Ismail? Tanggal 9 disebut Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Tahu kalau itu bukan hanya bunga-bunga tidur saja, tetapi benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tanggal 9 Dzulhijjah disunatkan puasa Arafah. 8 dan 9 sunat puasa pada bulan Dzulhijjah. Malam yang ke-10 sama mimpi seperti malam pertama dan kedua, 3 malam berturut-turut. Tanggal 10 Zulhijjah disebut Yaumul Mahar, hari penyembelihan hewan kurban. Dipanggil putranya Ismail. Iya Pak, tadi malam bapakmu bermimpi, dan mimpi ini 3 malam berturut-turut. Menurut hemat ayah kamu, ini bukan sembarang mimpi, tetapi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Pak mimpi Bapak? Mimpi bapakmu, nah tadi malam itu menyembelih kamu. Menyembelih saya? Iya. Bagaimana menurutmu nak? Kata Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, Pak, laksanakan mimpi itu. Kalau memang itu benar petunjuk dari Allah, Bapak akan menjumpai anakmu ini sebagai orang yang bersabar. Coba caranya Ismail Wahyudi di Kiau. Sini dulu. Nggih Abah, malam tadi ilai Abah kami sudah 3 malam berturut-turut mimpi menyembelih jam nang kayak apa ya? Adang balah yang kebun sini ulun melapor polisi lain. Ismail alaihissalam tidak demikian. Laksanakan. Dibawalah Nabi Ismail ke tanah lapang. Apa permintaan Nabi Ismail? Pak, kalau ingin menyembelih saya, ikat, tutup mata saya, supaya Bapak tidak melihat bagaimana keadaan mata saya waktu disembelih. Iya, kata Bapak. Kalau mau menyembelih saya, hadapkan muka saya ke tanah, jangan ke atas. Kalau ke atas nanti Bapak melihat muka saya memelas, ditangguhkan untuk menyembelih saya. Iya, Bapak. Pak, kalau ingin menyembelih saya, tajamkan pisau itu, Pak. Ini kadang hendak menyembelih sapi, gomong pendega gaji, begantang. Wah, sapinya itu siap, tumpul, tajam, supaya tidak terasa gesekan di leher itu. Pak, kalau saya sudah disembelih, pakaian saya ini yang kena percikan darah, simpan baik-baik. Jangan sampai nanti ketahuan mama, ketahuan ibu. Nanti kalau ingat, sedih bapak dan ibu. Iya. Pak, kalau saya sudah meninggal, jangan bawa anak-anak seusia saya ke rumah. Itu membuat mengingatkan saya terhadap bapak dan ibu. Iya, nak. Dilaksanakan. Yang paling sibuk waktu itu adalah iblis. Iblis berusaha menggagalkan keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam. Didatangilah Ismail. Kata iblis, ada apa iblis? Ikam kamu ada? Ikam dibawa ke sini nanti apa ya? Tahu? Ulun dia abah nak disembelih. Nah, kenapa ikam makut? Nah, jawaban ini petunjuk perintah Allah. Ulun, jangan karena kalian pengawalan perintah Allah, toh baca siap. Nah, ya Iblis, dasar katek nengi, ada yang katek situ, nang katek. Akhirnya dilemparin di sini, lari di sini. Datang kepada mamanya Siti Hajar, ujar Iblis, mamanya Maya, ada apa Iblis? Ujar Siti Hajar, kamu tahu ada anak ikan si Ismail dibawa oleh Abah Maya kemana? Nah, kada tahu, kenapa gerak? Nah, ujar anakmu Ismail itu hendak disembelih abahnya. Memang kenapa? Ujar pan kisah-kisah itu perintah Allah. Oh, ujar Siti Hajar, kalau itu perintah Allah, jangankan anak saya Ismail, saya sendiri siap untuk dikorbankan. Ujar Iblis, gila lagi daripada anaknya nenek-nenek. Datang lagi Nabi Ibrahim, tidak putus asa Iblis. Datang kepada Nabi Ibrahim, oh abahnya Maya, apa Iblis dan Nabi Ibrahim, sudah kerusakan kita rusakan niatan itu, kedua saja kamu kada kesian lawan anak, masa anak nang hanyar barulah bisa bekawan bepanser hendak disembelih. Dan Ibrahim, ini perintah Allah, dilempar Iblis, lari Iblis tunggang langgang. Makanya di dalam ibadah haji itu ada namanya melontar jumrah. Ini simbolis seseorang yang melaksanakan ibadah haji melempar segala sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam dirinya. Kadang tawak-tawak mengikut Jepang. Makanya patuhnya dipilih. Jangan sampai terpilih dari kambing. Karena di sana dari kambing misalnya aras-aras kayak batu juga. Jadi dia turun. Bila anak memilih batu itu diketok-ketok. Bila dia memilih tek-tek itu batu. Bila dia memilih tok-tok-tok, saya kambing dong. Kisah Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau meriwayatkan seandainya penyembelihan Nabi Ismail itu sempurna, maka menjadi sunnahlah bagi kita sekarang ini untuk menyembelih anak-anak kita. Tapi begitu Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan hewan kurban yang besar dari surga. Sehingga Imam Abu Hanifah berpendapat, seandainya ada orang tua yang bernazar untuk menyembelih anaknya, maka wajiblah orang tersebut menyembelih seekor kambing. Kalau benajar nih, aku munisian anak laki-laki hendaknya juga menyembelih kayak Nabi Ibrahim, wajiblah orang tersebut menyembelih seekor kambing. Ini syariat Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari raya kurban yaumun nahar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Bagian akhir dari tausiah hari ini ada sebuah artikel, seorang raja memanggil 3 menterinya. Dihadapkan 3 menteri, masing-masing raja, masing-masing menteri ditugaskan oleh baginda raja untuk memetik buah yang ada di taman surga. Diberikan satu orang satu karung. Kata raja, kalian harus memetik buah itu penuh karung ini. Siap, wahai baginda raja. Berangkatlah ketiga menteri ini. Menteri yang pertama melihat buah yang ranum, masak, yang matang, yang enak, yang lezat, adanya di atas. Memetiknya harus memanjat pohon, berebut dengan semut-semut yang ada di pohon. Akhirnya naiklah menteri pertama ini, dipilih buah yang matang, yang masak-masak, hingga penuhlah karung yang diberikan oleh baginda raja. Menteri yang kedua berpikir, kalau dia harus memilih buah yang masaknya saja, maka lama dia bisa menyelesaikan tugas. Akhirnya diambillah yang masak, yang mentah, yang setengah matang, masukkan semuanya, penuh karungnya. Turun juga menteri yang kedua ini. Menteri yang ketiga lebih Lebih malas lagi. Tidak hanya memetik yang di pohon, yang dipilih yang masak, apa saja yang penting bisa. Yang buah yang menjutai dipetik, dicampur dengan rumput-rumput yang kering. Lakasai bakarnya. Dibawa menghadap raja. Wahai baginda raja, kami sudah menyelesaikan tugas. Ujar raja, tugas kalian yang kedua adalah kalian memasukkan ke dalam tahanan. Perbekalan kalian hanya dengan buah tersebut. Berapa lama, kata menteri? Masing-masing 1 bulan. Masuk bubahan menteri yang 1 bulan dalam tahanan. Menteri yang pertama enak, karena buah yang dimakan manis-manis semua. Alhamdulillah, pekerjaannya bagus, mulus, bersih. Tidak ada pekerjaan yang menyeleweng, tidak ada pekerjaan yang tidak baik. Semuanya halal. Berkah bagi menteri yang pertama. Menteri yang kedua campur. Ada yang halal, ada yang subhan. Kadang-kadang makan buah yang manis, kadang-kadang makan buah yang masam, kadang-kadang yang pahit. Apa boleh buat, memang adanya itu. Menteri yang ketiga lebih gila lagi. Tidak hanya buah yang dimakan, rumput kering dimakan demi perut supaya tidak lapar. Tidak hanya yang halal, yang haram juga dihantuk oleh menteri yang ketiga ini. Selesai tugas, 1 bulan berlalu menghadap baginda raja. Bagaimana, kata baginda raja? Enak buahnya. Enak, kata menteri yang pertama. Alhamdulillah, buah-buahnya enak, manis semua. Menteri yang kedua bagaimana? Biasa, namanya juga buahnya campuran. Kadang-kadang manis, kadang-kadang asam, pahit juga ada. Menteri yang ketiga bagaimana? Saya apa lagi, rumput saya makan. Inilah pekerjaan manusia di dunia. Allah sudah menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menteri yang pertama. Menteri yang kedua dan ketiga tidak peduli ada peraturan seperti ini. Yang penting hidup, yang penting bisa makan, yang penting bisa bertahan untuk hari esok. Masalah halal haram belakangan. Apa balasan bagi menteri yang pertama? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagi mereka itu adalah petunjuk dari Tuhannya, dan bagi mereka inilah orang-orang yang beruntung. Apa bagi menteri kedua dan ketiga? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka. Kalau Allah sudah mengunci hati mereka, itu tanda hatinya sudah mati. Tanda hati seseorang itu mati, dia tidak ingin melakukan amal kebaikan, dia tidak ingin berbuat baik, dia tidak ingin mendengarkan hal-hal yang baik, karena sudah dikunci oleh Allah. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka pun dikunci oleh Allah. Tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat, tidak mau lagi mendengarkan arahan-arahan yang baik. Penglihatan mereka juga dikunci oleh Allah, ditutup sehingga tidak melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Qisawatu walahum azabun azim. Inilah azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Tinggal pilihan bagi kita bagaimana kita mensikapi untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, nikmat Allah akan ditambah-tambah terus. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kufur terhadap nikmat Allah, azab Allah sangat besar. Terima kasih atas segala perhatian. Ampun maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النقلة الصلاة وحضرة النبي ولقد حجت لنا أجمعين ولرضاه النبي على الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وله أمر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الصغايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. إلهنا تب علينا توبة نصوحا. اللهم يا محل الأحوال حل حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال يا كبير يا متعال. نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Bapak Ibu